Balance. Tolong ke sini. Kita dalam ibadah misa kunci tahun pada malam hari ini. Selamat datang, selamat berjumpa lagi setelah dari tadi pagi sampai sore mengikuti segala macam kegiatan membuat kita semakin akrab. Mudah-mudahan kita semua merasa bahagia melakukan semua kegiatan itu untuk kebahagiaan bersama. Untuk mengakhiri hari terakhir ini dalam tahun 2022, kita bersama-sama dipersatukan Allah yang penuh kasih untuk kita semua, mau bersyukur atas segala anugerah kehidupan yang diberikan kepada kita semua, khususnya kita keluarga besar Tombak ini. Dan kepada keluarga aku yang beragama Muslim dan Kristen non-Katolik, saya ajak supaya kita semua bersama-sama menurut cara kita masing-masing mengucap syukur kepada Allah yang setia menyertai kita
memberkati kita sepanjang tahun 2022 ini. Dan kami akan membawa perayaan ini dalam liturgi Gereja Katolik. Mari kita siapkan diri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam kepada kita sekalian, kepada Pak Mikael Andin, biasa malu dari Sabu, Bapak Gita, bersemangat ke dalam kuanta, dan dengan kami dakok ke sini kesan, kalau juga pesan mengenai buku memori yang sudah akan disiapkan dan akan kami bagi-bagi bagi segenap anggota keluarga besar Tombang ini. Bacaan hari ini kita akan diajak bagaimana menjalani hidup ini sepanjang tahun 2022. Dan untuk banyak pengalaman hidup dari masing-masing kita ini yang kita mau mengevaluasi sebelum kita memasuki tahun 2023. Apa yang selama ini tahun 2022 itu membuat kita semakin maju, berarti kita akan semakin meningkatkan itu yang sudah baik, sudah maju. Dan yang kurang baik, kurang menguntungkan, kita mau melihat di mana persis masalahnya, sehingga kita mengalami banyak kesulitan, tantangan dalam hidup. Soal tantangan memang itu bagian dari hidup kita. Tidak ada dari kita manusia yang tidak mengalami tantangan. Tapi di mana kita melihat, memaknai tantangan itu, kesulitan itu dalam iman akan Allah yang selalu setia menyertai kita. Maka dalam bacaan nanti kita akan diberitakan tentang hal itu. Lalu dalam Injil kita akan dengar lagi bagaimana Allah menjelma menjadi manusia lalu tinggal di antara kita bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dengan nama Immanuel, itu Allah beserta kita. Dan itu suatu nilai yang sangat berharga, menjadikan hidup kita ini sungguh-sungguh diangkat, dimuliakan oleh Allah. Karena memang Allah ada beserta kita. Supaya perang kita ini sungguh berkenan depan Allah, kita semua yang hadir ini mau mengalami kehadiran Allah dengan sungguh-sungguh penuh rasa syukur. Maka mari kita hadir di depan Allah. Kita menyadari segala keterbatasan, kerapuhan kita, segala dosa-dosa kita yang kita lakukan, baik untuk Tuhan, mungkin kita bersikap acuh tak acuh terhadap Tuhan, tidak setia melaksanakan ibadah kita, pun juga relasi kita, persaudaraan kita dengan sesama anggota keluarga, masyarakat, dimanapun kita berada, kita semua ini mau menyadari bila ada hal yang kurang berkenan. Kita mohon ampun kepada Allah yang Maha Pengampun, dan kita satu sama lain juga mau saling memaafkan, sehingga perayaan kita ini sungguh membawa kedamaian dan sukacita dalam hidup kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Untuk perayaan syukur kita ini lewat perjamuan kudus, kita mengingat lagi mendoakan anggota keluarga kita yang kemarin sudah sebagian kita menyapa dalam ibadah kita kemarin.
ini masih ada yang terlangkai, yaitu saudara kita Diki Arungan, Rizky Ada, dan nenek kita, nenek Lefri, ya. Dan tentu masih banyak yang berlantang hari ini. Kita mohonkan rahmat, kehidupan berlimpah bagi mereka semua, supaya dalam menjalani tahun baru yang besok kita akan memasukinya, diperkenankan oleh Allah yang penuh kasih. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami ini keluargamu yang kami sebutkan dengan berusaha syukur, keluarga besar Tomba. Sudah dua hari ini kami melaksanakan kegiatan, kegiatan penuh persaudaraan, keakraban, penuh sukacita dan kebahagiaan. Ini hari terakhir untuk reuni, karena besok kami akan mulai lagi acara khusus. Mengucap syukur kepada-Mu ya Allah atas perkenanan-Mu mendampingi, menyertai keluarga besar ini, semua yang ikut terlibat atau masuk dalam para puan lantong kolang kabira dahde yang sekarang kita hadapi ini, kita lihat ini. Besok akan memulai itu. Kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua ini, supaya semua sehat, semua keluarga besar yang masuk dalam ini, para puan tongkonan kami ada ini, supaya mereka semua diberkati Tuhan, sehingga pada harinya mereka semua datang dengan penuh sukacita untuk mengucap syukur. Kini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan juga terang bagi jalan hidup kami. Bukalah hati, pikiran dan iman kami akan firman-Mu ini. Kiranya menjadi suluh dan panduan hidup kami selanjutnya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan mengantara kami dan berkuasa bersama Bapa beserta Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari surat Yohanes yang pertama pasal 2 ayat 18 sampai 21. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji syukur 366, firman Allah yang tersurat. Boleh lihat di grup Tongtong Family, kita sudah share teksnya.
Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Terang itu ada di dalam dunia, dan dunia jadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus."
Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluargaku yang sama-sama bersyukur dan berbahagia pada perayaan kita malam ini, setelah kita sepanjang hari dan tadi pagi yang segala macam kegiatan, saya sungguh ikut merasakan luar biasa gembiranya ini keluarga besar ini. Tidak hanya anak-anak semua ikut, tapi juga sampai yang kita di opa dan oma, kakek nenek. Luar biasa itu, saya bilang ini Tuhan, Kau menciptakan manusia begini. Anak-anak semua yang masih umur 4-5 tahun, ada yang malah baru 3 tahun sudah ikut juga, merangka-rangka ikut untuk berdansa, bermain, luar biasa. Luar biasa Tuhan menghadirkan dirinya lewat ini, kegiatan ini, lewat perjumpaan keluarga besar tombak ini. Ini saya yakin bahwa ini semua adalah kehadiran Allah di tengah-tengah kita, Immanuel. Amin. Amin. Allah beserta kita. Bagi saudara-saudaraku yang beragama Kristen ini ya, yang baru saja merayakan Natal ya, ini saya yakin bahwa Allah hadir bersama kita, Immanuel, membuat kita seperti ini, bergembira, bersuka cita. Dan kesaksian saya secara pribadi, untuk reuni kita yang sudah sampai ke 6 kali ini, baru kali ini semua hampir datang. Kalau saya menyebut saja dari menurut pulau, ya saya mulai dulu dari pulau Papua di sana itu ya, Papua. Dari berapa kota ini dari Papua datang. Dari Kalimantan, berapa kota dari Kalimantan juga datang. Dari Ambon juga ya, Maluku, luar ada datang. Belum lagi yang dari Sulawesi, sekitar itu Palopo, Kendari, dan masih banyak lagi. Selain yang memang ada di wilayah Tanah Toraja dan Toraja Utara di sini, semua datang. Luar biasa. Ini tahun kita rayakan sebagai tahun untuk mau berpisah dengan tahun 2022, tapi kita juga dipertemukan untuk merayakan berpisah dengan tahun 2022 dengan reuni keluarga ini. Amin. Iya, ini luar biasa. Lalu tentu saja kepada penginisiatif untuk kegiatan dan apa yang kita rasakan dua hari ini, saya sungguh merasa luar biasa Tuhan itu berkarya ya, dalam ini keluarga besar tombak ini. Itu yang kita layak syukuri lewat ibadah ini, doa kita bersama ini. Ya, dari diri kita masing-masing, dari keluarga masing-masing ya, apa yang selama tahun 2022 ini mungkin dirasa banyak yang mengganggu, kurang memberi kesempatan untuk semakin maju. Kita periksa itu, mengevaluasi istilahnya. Karena ini sudah tutup buku, kalau orang di bagian pegawai bank itu, berapa anggota kita yang tidak sempat hadir tadi malam karena mereka masih bekerja di tempat mereka di bank itu ya, di kantor mereka untuk menyelesaikan pembukuan. Untuk menyelesaikan itu semua, apa yang terjadi selama tahun 2022 ya. Seperti itu kita mau juga. Syukur padamu Tuhan, Engkau berikan aku kesempatan pekerjaan macam apapun, pekerjaan yang baik itu, semua pekerjaan yang baik. Kecuali pergi mencuri, merampok, itu tidak baik. Tapi pekerjaan apapun untuk menghasilkan sesuatu untuk hidup, kita katakan itu syukur padamu Tuhan. Saya tidak memilih pekerjaan mana kalau itu Tuhan sudah memberikan saya kesempatan untuk kali ini. Optimis. Dan orang seperti itu akan maju dalam hidupnya, tidak melihat dirinya sebagai beban. Apa jasamu bagi hidupmu? Tidak ada jasa. Kita dilahirkan, direncanakan Allah hidup. Kita hanya bersyukur dan terima kasih bahwa Tuhan sudah menjadikan saya begini. Dan kita hanya bersyukur. Jadi kata kunci bagi kita semua adalah bersyukur, berterima kasih Tuhan. Setia menyertai aku, dan aku mau juga mengembangkan hidupku sesuai dengan rencana bagi ciptakan Allah itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Dan kita semua ada diciptakan Allah, maka layak kita bersyukur. Selanjutnya ya, kita mau ke depan lagi ya. Masuk kita pilih. Tapi ini malam ini kita lihat. Dan
membuat kita maju baik secara pribadi maupun perkeluarga. Coba ini, jangan diserahkan. Kalau ada masalah, segera diselesaikan. Ya seperti Nakota Toraya, untuk dicari apa masalahnya. Dan selalu ada jalan untuk memulihkan yang terbaik. Selalu ada solusi. Atau juga membuka diri pada Allah. Tapi kalau menutup diri terus ya, berarti tidak tahu diri itu. Karena kita ada ini, karena Allah memang sudah merencanakan. Nah, kita tahu bersyukur dari mana kita ada dan di mana Allah itu menjadikan kita seperti begini, lah kita tetap mau mengatakan syukur padamu Tuhan. Amin. Puji Tuhan, luar biasa, alhamdulillah ya. Itu yang kita mau katakan pada malam ini. Nah, supaya saya tidak terlalu panjang lebar, saya mau bacakan ini kisah dari itu nenek Maria ya. Ya, bagi saya sangat-sangat sangat. Pasti semua akan mendapatkan, nanti akan dibagikan ya. Tapi saya bocorkan dulu. Maria lahir dari nama kecil, itulah Isampe. Lalu bahasa sebut juga Isesa, karena itu dia sendiri bercerita kepada saya mengapa saya disebut Sampe dan Sisa. Itu karena dari sekian bersaudara pada awalnya, ya dia sebagai anak sulung. Lalu dua adiknya berturut-turut itu meninggal karena itu Rababia tahun 1918. Seperti yang terjadi baru-baru ini itu COVID-19. Di mana-mana terjadi ini banyak orang meninggal. Lalu dari situ berkat kesetiaan Allah mendampingi memberi hidup, lalu kemudian dia mengalami proses hidup dan peguam yang berat juga. Nah, konon menurut kisah orang tua memberi itu tadi bahwa dia memang mengalami suatu peguam hidup yang berat, tapi Tuhan setia menyertainya. Lalu sejauh kemampuan itu, dia mengatakan pada masa remaja, tapi itulah Tuhan setia menyertainya. Dan apa yang dialami selama itu hidupnya, di sini secara singkat dia mengatakan, dan saya sempat ingat semua itu dan saya menulis jejak-jejak pengalaman hidup sosok seorang pribadi Maria Nek Sampe bisa menjadi inspirasi atau motivasi untuk kita. Ia dianugerahi usia 98 tahun. Ia lahir pada tahun 1907 dan meninggal pada tahun 2005. Pada tahun 1979 ia dibaptis Katolik dengan nama Maria Nek Sampe. Ia berhati lembut dan penuh kasih sayang secara merata adik kepada anak cucunya. Selain penuh perhatian kepada anak cucu di Roma dan sekitarnya, ia juga pergi membimbing anak cucu yang berdomisili di luar Toraja, yang aksesnya mudah dijangkau dan ada orang yang menemani. Sebagai contoh, ia pernah ke Jakarta tahun 1983, ke Endreka, Makassar, Palopo, serta seringkali ke Palipu. Itu dulu waktu kelembaga Lobet di Indonesia ada di Palipu. Ya. Alhamdulillah itu untuk Kandora Rikki Sorok Kedung Dong Pali Dengan Tanaka. Luar biasa. Setiap malam menjelang tidur, ia selalu berdoa untuk anak cucunya. Ia berbahagia sempat mempunyai cucu Piu alias Ampo Salembe. Waktu itu waktu meninggal sudah ada tiga Ampo Salembe. Rika, Hati, dan Gina ya. Dia seorang perempuan yang tangguh, gigi menanggung kehidupan keluarga sebagai single parent selama 50 tahun. Single parent artinya seorang ibu menanggung semua kehidupan anak-anaknya itu. Pada akhirnya ia bangga dan merasa juga terhormat bahwa seorang anaknya menjadi pastor. Nah, aku dan ya laku aku. Susi kok buah kayu di tonok matasa.
Mengelilang sejak buang dan mampang. Nah, waktu dia bilang begitu, saya juga kaget juga, karena sebelum mau jadi imam dia tidak mau kalau saya jadi imam. Ya, dia memaksa untuk berhenti. Ada kakak aku di sini yang menjadi saksi itu. Tapi itulah bahwa Tuhan punya cinta juga daripada cinta dari ibu yang mau membuat saya tidak mau jadi pastor. Tapi setelah jadi pastor ya, dia tidak pernah lagi itu ya selalu datang mengunjungi saya. Tapi ada maksudnya. Dan selama tinggal dalam usia yang sudah lanjut ya, itu ada kakak saya, punya anjay itu setia mendampingi di rumah itu di bawah sampai akhir hidupnya. Ia juga sewaktu itu pergi bersilaturahmi atau mengunjungi dengan keluarga dekat seperti Ndok Barumun, Nek Banda di Tonggo, Nek Sadu di Lombok, Ndok Palang di Lembangan, Kong Talo, Jampen, Ndok juga Soho, apa itu, Kak Panggila, Nek Kampio, Ndok Manggus, Nek Mula Daulia, Nek Allah, Kong Sea, Kong Akali, Kedong, Ndok Madiu, Doma Dandan, dan lain-lain. Ini semua. Dia senang dengan panggilan ini, berprofesi berjual beli paket sampako pangan, mengapal kue sampako. Pada setiap hari pasaran Tepo, Makale dan Ketumbang Sangalah, dia selalu datang karena sudah komit dengan pelanggannya. Melalui aksi transaksi kebutuhan makan sirih tersebut, dia juga membangun relasi personal. Banyak teman pelanggannya menjadi tempat tujuan pergi ma'aboni di tanggung kesut dan di angin-angin dan tepat. Tiga tiba musim panen. Karena dulu itu musim panen mulai dari utara baru ke selatan. Saya pernah menjadi bagian dari pengelolaan ma'aboni itu bersama kakak saya dari Sante, biasa dari Mamu Kasut Mereka. Dan pernah sebab kapal pernah dikatakan oleh kemenangan saya lewat kering alam Pak Nekri, Bapak Nekuan kenal akadat udang kayu nalari poso lagu kaya kita raka lagu dan nalari sekena barra ungkapan-ungkapan yang penuh filosofi dan ini sungguh mengesankan. Jadi ini saya sengaja membacakan ya, refleksi kita, pengenalan kita untuk masuk di tahun 2023. Setelah kita mau berbicara yang tahun 2022 ini, maka mari kita semua dengan sesungguh mau berpisah dengan tahun 2022. Kita semua sudah mengalami banyak pengalaman hidup, pergi beristirahat di rumah sakit. Jadi inilah yang kita mau renungkan dalam tahun ini, mau berpisah tahun 2022 dan besok kita akan masuk tahun 2023. Sekali lagi syukur padamu Tuhan, Engkau sudah mempersatukan kami keluarga besar Tombang ini dalam reuni keluarga ini. Kami mohon Engkau berkenan pula untuk mengantar kami masuk ke tahun 2023, untuk masuk ke besok. Semoga sepanjang malam ini Engkau memberkati kami kesehatan berlimpah, sehingga besok hari dan selanjutnya 2-3 hari ke depan kami akan lagi berkumpul bersama-sama untuk mengucap syukur atas karyamu yang sudah nampak ini lewat tangan-tangan manusia yang Engkau berikan kepada mereka membangun rumah yang bagus ini. Semoga semuanya berjalan sesuai dengan rencanamu dan juga sebagai satu tanda kehadiranmu, kemuliaanmu, kebesaranmu dalam kehidupan kami khususnya keluarga besar Tombang ini. Amin. Mari kita ini sejenak, kita mempersembahkan wujud doa kita. Kita mempersatukan dengan persembahan korban Kristus sendiri di kayu salib. Tapi melalui misteri salib, dia bangkit dan mulia untuk mengalami hidup yang baru dalam persatuan dengan Allah Bapanya. Dan kita juga bahwa dalam perayaan ini ayah, ayah Bapak Marcelinus Lucio Prapto Wardoyo yang sedang sakit dan juga masih berapa keluarga kita yang terganggu kesehatan, ada berapa juga anggota keluarga yang batuk-batuk ya karena perubahan cuaca,
dari daerah panas ke daerah dingin, ya, dan itu masih banyak yang lain. Nah, ini baru ada berita baru ini, paus kita yang paus emeritus Benediktus ke-16 telah kembali ke rumah Bapa. Kita doakan juga sebagai pemimpin gereja Katolik sedunia yang sebelumnya itu memang sudah dalam keadaan ya usia lanjut dan juga terganggu kesehatan, yang hari ini sudah kembali ke rumah Bapa di surga. Ya, makasih ya. Aduh, cucuku. Kita dengan lagu persembahan. Dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, pengasih dan penyayang, kami sama-sama persembahkan selama yang ingat kami keluargamu tombak ini yang sedang bersama-sama selama 2 hari terakhir ini kami mengikuti segala macam kegiatan demi untuk keakraban kami mengalami persaudaraan dalam kasih karena informasi kita bersama kami mengelak semua persaudaraan kami ini dan secara bersatu kamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah makan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata bagi kami. Sehingga pada saat kami mengaku dalam Dia, Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi,
Kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaanmu. Terpujilah engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah engkau di surga. Sungguh kuduslah engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dan pencerahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, ingat piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami bertakan hingga engkau. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur serta kami dianggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Yang telah akan nambahmu Paus Emeritus Benediktus ke-16 yang hari ini engkau telah panggil dari dunia ini kehadiratmu, perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putera dalam kematian juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami, senap keluarga yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan ke semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan dia, bersama dia, dalam dia,
bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sebagai satu keluarga umat Allah sama-sama menyapa Allah sebagai Bapa dengan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetap perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak bangsa, Tuhan datang kepada saya, tetapi tetap benar saja, maka saya akan saudara Kristus sampai ke hidup yang kekal. Amin. Thank you.
Kayung Komuni, puji syukur 428, Tuhan kau satukan kami. Tuhan kau satukan kami. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami telah menerima anugerah kehidupan daripada-Mu melalui perjamuan kudus ini, melalui firman-Mu, melalui ungkapan lagu-lagu pujian, melalui kehadiran kami dengan tulus membuka diri. Bahwa Engkau sungguh hadir, tinggal bersama kami. Tuntunlah kami selanjutnya, khususnya kami keluarga besar ini dan seluruh umat-Mu yang sama-sama pada hari ini mau mengalami sukacita bahagia setelah menjalani tahun 2022 ini dan akan segera berpisah dengannya. Akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Kami semua punya rencana, punya mimpi hidup yang indah, dan kami hanya mengandalkan anugerah penyertaan-Mu. Tapi kami pun juga harus membuka diri, tangan, kaki, pikiran untuk mau melaksanakan sesuai dengan bimbingan roh kebijaksanaan. Tuntunlah kami dalam hari-hari ke depan ini, anugerahkan rahmat kesehatan berlimpah, supaya kami dapat menyelesaikan segala rencana kami ini seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Demi Kristus pengantara kami.
Amin. Mari kita nih, kita sama-sama berkat Tuhan, setelah itu nanti ada penyampaian ya dari ya seksi acara untuk besok dan selanjutnya. Juga kita minta tolong Pak Amirkan Andin memberikan sedikit tentang buku kenangan atau buku memori ini. Dan mari kita sama-sama nih mohon berkat Tuhan untuk kita semua, untuk semua rencana kita, agar semua berkenan di depan Allah dan semua bisa terlaksana dengan baik dan lancar demi untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah dalam damai Tuhan. Amin. Tahun 2022 kepada Bapak Pastor kami ucapkan terima kasih. 2023 hari Minggu ya, jadi kita semua yang beragama Kristen ya, Katolik, semua ke gereja besok pagi ya, dan ada yang tidak ke gereja besok pagi ya, semua ke gereja masing-masing untuk beribadah ya. Terima kasih. Baru 2023, semoga kita semua dapat diantarkan memasuki tahun 2023. Malam hari ini kita akan membagikan buku kenangan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pastor. Akan bagikan atau setelah dibagikan nanti secara khusus saya akan mengundang Pak Michael Andin, Bapak Gita, untuk memberikan penilaian, ya istilahnya kalau dalam bahasa kerennya resensi buku, ya bagaimana pandangan terhadap buku yang telah dibuat oleh keluarga besar Kongso Ruruk alias Paulus Nina. Memang kami diminta untuk menyelesaikan buku itu sebelum reuni, dan puji Tuhan tanggal 28 kemarin buku 27 ya buku itu tiba di Makale dan bisa kami bawa sekalian untuk dibagikan malam hari ini. Saya mengundang Andes. Mana Andes? Andes ke sini dulu. Ya,
Jadi buku kita sudah cetak ya sebanyak mungkin, dan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pastor bahwa buku ini kita akan bagikan kepada masing-masing nenek ya. Jadi saya sudah list untuk buku ini akan dibagikan sesuai dengan nenek dari kita masing-masing ya, dari berarti nenek Min, nenek Sande, dari nenek Leme, dari nenek Rusman, nenek Kadendon, dan nenek Aring ya. Jadi untuk yang pertama saya akan mengundang, jadi secara khusus malam ini kita launching buku ini, saya akan mengundang dari kakak paling tertua kita itu, dari nenek Mina, kakak mama Rika ya, nenek Jimmy, untuk menerima buku ini sebanyak 30 buah. Nah nanti itu diatur masing-masing ya. Kalau untuk anak nenek Rika sendiri ada 8. Kalau secara anak cucu keluarga nenek Rika ini yang paling banyak di antara kita keluarga Pongsor Junior ini ya, diasporusnya Mina. Saya silakan kakak mama Rika untuk bisa dibawa di sini berdiri ya, mungkin didampingin sama cucu cicit ya, cicitnya cicit pertama itu Jimmy, cicitnya ya Jimmy itu, kalau ada yang belum kenal Jimmy itu dari Papua, itu cicit yang paling pertama dari nenek Sante. Nah di sini ya, duduk di bawah aja, nanti taruh bukunya di situ ya. Nanti setelah berdiri semua nenek Andro diwakili oleh mama Andro ya, sebagai kakak paling tua, nanti akan diberikan 20 buku ya, diwakili oleh Bertie ya, mama Tini, nanti 15 buku nanti itu dibagikan ya, sesuai dengan saudara bersaudara dan anak-anak ya. Lalu pastor sendiri ya, 5 buku ya, kita spare 5 buku untuk keluarga nenek Rusman. Nenek Rusman, saya Om Papa Ate ya, Om Papa Ate, ada Om Papa Ate mewakili, kita siapkan 25 buku. Sama Mama Inna ya, Mama In saja, kalau dari nenek Rusman untuk mewakili. Nenek Aring, lalu dari keluarga nenek Leme ya, saya mengundang tante Mama Edi ya, atau tante Fatima ya, untuk kesini nanti 20 buku, 20 buku ya. Jadi sebelum Pak Michael Andin memberikan resensi buku ini, tolong dibagikan kepada orang bahwa di dalam buku ini setelah kakak, adik, om, tante baca, anak-anak bisa terjadi dan akan mungkin mengomentari bahwa loh kok foto saya nggak ada, tulisan saya nggak ada ya, jangan salahkan kami ya. Karena di grup keluarga itu sudah kami minta untuk mengirimkan foto, mengirimkan tulisan, tetapi ya karena mungkin keterbatasan atau kesibukan dari kita masing-masing, sehingga tidak semuanya dapat mengirimkan foto keluarga atau tulisan-tulisan yang bisa dimuat di dalam buku ini. Jadi buku menurut saya ya, ini luar biasa ya, buku ini bisa dibuat sesuai dengan batas waktu yang diberikan kepada kami berdua Andes. Sebelum buku ini diserahkan, secara khusus juga saya menyampaikan terima kasih kepada PT Penerbit Alinea Baru di Yogyakarta ya, di bawah pimpinan Hendrik Panggalo ya, adik kita Hendrik Panggalo, Andy itu ya,
anaknya Nenek Maya ya, di yang di sini, Bapak Herman. Jadi punya percetakan secara khusus. Jadi kalau om, tante, kakak, adik yang dari Papua, dari Kalimantan, dari manapun, Sulawesi, Kendari, mau pesan buku, bisa menghubungi saudara kita Endi, ya, Endrik Panggalo itu, atau bisa melalui kami. Jadi mereka bisa bantu buatkan buku apapun untuk yang mungkin di kantor, atau keperluan di kantor, atau internal keluarga, seperti buku yang kita buat ini. Michael Andin memberikan resensi atau pandangan terhadap buku yang telah dibuat ini. Diserahkan secara simbolis saja satu ya. Nanti untuk sesuai dengan jumlah buku bisa Andes susulin ke masing-masing perwakilan dari keluarga. Semoga buku ini sangat sangat luar biasa ya. Nanti pasti penasaran ya. Biar nih, Nenek, gantian supaya kelihatan semua. Lihat di sini apa. Ya, kasih begini baru foto. Foto dulu ya. Ya, angkat bukunya. Kita tepuk tangan untuk keluarga besar Tong Solo alias Paulus Mina. Jadi kalau di silsilah itu kita kurang lebih sudah 466 ya, orang. Tante, kakek. Saya hitung-hitung ya. Lihat ke sini, tante. Ke sini. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Bentar. Sudah? Oke, sudah. Terima kasih ya.